الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام ففضلنا على كثير من الأمم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى فقد فاز المتقون Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan dalam kehidupan dunia dan kehidupan hari akhirat ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita hari raya yang diberkati ini. Hari untuk kita bergembira setelah berjaya menunaikan ibadat puasa di bulan Ramadan, salah satu daripada rukun Islam. Ibadat yang merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa Taala untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dikurniakan pahala yang tidak terhingga di samping kelebihan bulan Ramadan yang sangat besar kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang di kalangan umat rasul-rasul yang terdahulu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
kita diterbiah, dididik dan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadat puasa, meninggalkan makan minum, meninggalkan kepuasan hawa nafsu di waktu siang hari, yang menjadi tabiat semula jadi manusia yang tidak boleh dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita meninggalkan tabiat manusia itu di waktu siang hari supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksana malaikat yang tidak makan minum, yang tidak mempunyai hawa nafsu, dalam masa yang sama kita adalah manusia, bukannya malaikat. Kita memerlukan makan minum, mempunyai hawa nafsu seperti binatang, tetapi kita bukan binatang. Kita makhluk yang dikurniakan akal fikiran. Dengan sifat keistimewaan ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia di atas muka bumi untuk menjalankan tugas yang tidak boleh dilakukan oleh malaikat. Tugas yang diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di atas muka bumi makhluk, yakni manusia, bermula dengan Adam dan Hawa, untuk menjadi khalifah. Iqamatul din wa siyasatul dunya bih, menegakkan agama iaitulah Islam, dan mentadbir urusan dunia dengan agama Islam. Para malaikat bertanya, memohon penjelasan, adakah engkau jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang menumpahkan darah, yang berperang di antara satu sama lain, yang melakukan kejahatan, padahal kami sentiasa memuji memujamu, bertasbih, mempersucikan ketuhanmu daripada segala kekurangan? Allah menjawab dengan katanya, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia di atas muka bumi. Kita adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah, mentadbir segala perkara yang ada di atas dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan satu cabaran yang dihadapi oleh manusia di atas muka bumi, iaitulah mereka yang menderhakai Allah, yang menentang Allah, bermula dengan iblis, syaitan, dan manusia-manusia juga yang menjadi bala tentera iblis. Allah Subhanahu wa taala mengajar Adam alaihi salam dengan dirasakan kepadanya, ditipu oleh iblis, dihalau dari syurga, dihantar ke bumi, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar Adam dan zuriat keturunannya supaya memerangi dan menentang iblis dan bala tenteranya di atas muka bumi ini. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim.
Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Adakah tidak aku nyatakan kepada kamu wahai manusia, wahai keturunan Adam, kenyataan yang tegas laksana suatu janji melalui rasul-rasul dan nabi-nabi. Sesungguhnya syaitan, jangan kamu abdikan diri kepada syaitan, jangan ikut syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada kamu. Abdikanlah diri kamu kepadaku, yakni Allah. Inilah jalan yang betul. Dan sesungguhnya syaitan telah berjaya menyesatkan golongan-golongan yang banyak. Golongan yang banyak disesatkan oleh syaitan. Adakah kamu tidak menggunakan akal untuk berfikir bagaimana golongan yang disesatkan oleh syaitan itu meninggalkan syariat Allah, menyembah berhala, menyembah sesama makhluk, menyembah manusia, menyembah kayu dan batu, beramal dengan hukum dan peraturan yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa kemusnahan dan kerosakan dalam kehidupan manusia, membawa berbagai-bagai penyakit, berbagai-bagai masalah yang merosakkan diri manusia dan merosakkan dunia tempat tinggal manusia ini. Tetapi ramai manusia tidak menggunakan akal, terpengaruh dengan syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah melatih kita dalam masa sebulan, melatih kita membina jati diri menjadi orang yang beriman, orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Selepasnya untuk kita berjuang menentang syaitan-syaitan manusia dan jin yang menyeleweng daripada jalan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tipu daya syaitan itu di dalam ayat-ayat yang banyak, sudah cukup untuk menjadi penjelasan kepada kita. Di antaranya firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam seluruhnya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Di antara tipu daya syaitan itu ialah supaya kita mengikut langkah-langkahnya. Kalau boleh murtad, tinggalkan agama Islam seluruhnya. Kalau tidak murtad, beramal sebahagian sahaja daripada ajaran Islam, sebahagian lagi ditinggalkan. Sudah cukup menjadi orang Islam dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, berkahwin, membagi harta pusaka, mengurus harta wakaf, hukum-hukum yang berkait dengan cara hidup, yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan perlembagaan negara, yang berkait dengan jihad, yang berkait dengan perdamaian dan peperangan, yang berkait dengan cara hidup seluruhnya, yang terkandung di dalam Quran, ditinggalkan. Ditinggalkan begitu sahaja. Umat Islam sedang mengalami bencana tipu daya syaitan, meninggalkan sebahagian ajaran Islam, beramal dengan sebahagian lagi amalan yang pernah memusnahkan kaum Bani Israel di zaman dahulu. Allah mengesahkan kemusnahan yang dihadapi oleh kaum Bani Israel. Apa tu minu nabi ba'd al-kitab wa takfuru nabi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya
wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladhina ashtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al-adab wala hum yunsarun. Adakah kamu beriman dengan sebahagian berkitab Taurat dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian itu. Malaikan kerosakan, kepunahan hidup di dunia dan di akhirat nanti dicampakkan ke dalam api neraka. Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Mereka itu ialah orang-orang yang sanggup membeli kehidupan dunia, menolak kehidupan bahagia di hari akhirat. Allah tidak meringankan azab mereka dan mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Bani Israel yang dikurniakan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, diturunkan rasul-rasul yang ramai memimpin Bani Israel. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya." Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah mereka ialah nabi-nabi. Rasul-rasul dan nabi-nabi Bani Israel yang dilantik oleh Allah menjadi imam sembahyang dan menjadi pemimpin siasah, menjadi pemimpin politik mereka untuk beramal dengan kitab Taurat. Apabila raja-raja, menteri-menteri dan pembesar-pembesar mereka merasakan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat itu menghalang kemahuan hawa nafsu mereka, hukum hudud mengejam dan menjebat mereka yang berzina, memotong tangan penjuri, menghukum terhadap kesalahan hirabah dan lain-lain hukum yang sama yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apabila raja-raja dan pembesar-pembesar Bani Israel merasakan kitab Taurat menghalang mereka untuk memuaskan hawa nafsu, lalu mereka meninggalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat itu, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, menerima kemusnahan di dunia dan azab di hari akhirat. Para ulama mengatakan, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz Quran yang umum, bukan sebab yang khusus. Menunjukkan bahawa sekiranya kalangan umat Islam ini melakukan perangai Bani Israel, beramal dengan sebahagian Quran dan meninggalkan sebahagian yang lain, mereka ditimpa bencana yang menimpa kaum Bani Israel. Bermakna mereka terpengaruh dengan syaitan-syaitan yang merosakkan kehidupan mereka. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan janji-janji bohong syaitan. Asy-syaitanu ya'ikumul fakhra wa ya'murukum bil fahsya wa Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan kefakiran, kemiskinan kepada kamu, padahal dan menyuruh kamu kepada kejahatan. Bahwa Allah menjanjikan kurnia dan keampunan. Allah itu maha luas kurnianya lagi mengetahui. Syaitan dan pemimpin-pemimpin syaitan mengugut sesiapa yang mengikut hukum Allah akan papa ke dana, akan susah, akan disesat, ada akan disekat kehidupannya, akan rugilah perniagaannya, akan ditahan pangkatnya, akan diganggu ekonominya, mata pencariannya akan terjejas sekiranya mengikut ajaran Allah membawa kefakiran. Inilah alasan yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
setelah mereka tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar, seorang yang amanah, seorang yang menyampaikan perkara yang benar, seorang yang cerdik dan maha bijaksana, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menerima ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang tidak ada tolak banding di kalangan manusia yang dilantik oleh Allah. Tetapi mereka berkata, wa qalu inna tabi'il huda ma'akum nutakhaffaf min ardina aw lam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay' rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka itu berkata, jika sekiranya kami mengikut petunjuk Islam yang kamu bawa ini wahai Muhammad, nescaya negeri Mekah akan diserang. Kami akan ditawan oleh musuh. Harta kami akan disamun dan dirampok oleh musuh. Dirampas oleh mereka. Kerana ajaran Islam yang kamu bawa ini sangat baik. Sedangkan seluruh dunia adalah jahat. Kamu mengharamkan arak dan judi, mengharamkan zina, mengharamkan rasuah. Sedangkan amalan arak, judi, rasuah, zina diamalkan di seluruh dunia. Ajaran yang kamu amal ini pelik daripada orang lain. Kalau beramal dengan Islam, kita akan dikepung, akan dibinasakan oleh orang-orang yang beramal dengan ajaran yang lain yang mengelilingi kita. Tuhan berkata, adakah mereka tidak sedar? Kamilah yang telah meletakkan mereka di bumi Mekah yang kering kontang, yang tidak ada apa-apa hasil, tidak ada sumber untuk kehidupan mereka, tidak ada air, tidak ada buah-buahan, tidak ada sayuran, tidak ada tanaman sedikit pun, tidak ada bahan-bahan hasil bumi yang menyenangkan mereka. Tetapi Allah mengurniakan rezeki yang melimpah ruah datang dari seluruh pelosok dunia. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti bahawa rezeki adalah kurnia daripada Allah. Kita telah menunaikan ibadat puasa dalam masa sebulan. Kita berlapar, kita berdahaga, kita meninggalkan kepuasan hawa nafsu. Dengan beriman bahawa semua nikmat itu adalah kurnia daripada Allah, pemberian daripada Allah. Allah boleh menarik bila-bila masa, dan Allah boleh memberi sebanyak-banyaknya dengan melimpah ruah. Dengan menyedari hakikat ini, kita sanggup berpuasa. Setelah kita meninggalkan puasa, kejayaan puasa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi seorang Islam, seorang mukmin yang mempunyai jati diri yang cukup, iman yang kuat, beramal dengan Islam yang bersungguh, dan berjuang untuk menegakkan agama Allah adalah menjadi satu hikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memilih berlakunya di bulan Ramadan kemenangan-kemenangan Islam. Berlakunya kemenangan Badar, tentera Islam yang sedikit boleh mengalahkan musuh yang lebih besar. Berlakunya pembukaan Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan tanah airnya ke Mekkatul Mukarramah. Berlakunya peristiwa pembukaan Spanyol, Eropa ditembusi cahaya Islam. Berlakunya kekalahan kaum Tatar dalam peperangan Ain Jalut, walaupun seluruh musuh-musuh Islam bergabung, musuh-musuh yang dikenal dengan Ahzab. Kita mengulangi wahazamal ahzab wahdah, dan Allah menghancurkan bala tentera Ahzab dalam keesaannya. Walaupun gabungan Yahudi, gabungan Kristian, gabungan musyrikin
gabungan iblis dan syaitan bersatu untuk mengepung Islam. Mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, padahal Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Mereka boleh memadam pelita yang dipasang dengan hembus mulut mereka sahaja, tetapi mereka tidak boleh memadamkan matahari dan bulan. Cahaya matahari dan bulan, cahaya bintang cakrawala di langit. Begitulah mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Islam, walaupun golongan Ahzab itu bergabung untuk menghancurkan Islam. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Islam dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang memimpin umat di zamannya walaupun dalam jumlah yang sedikit, sehingga berjaya membuka Mekah. Mekah dibebaskan, Mekah dimerdekakan. Dimerdekakan daripada siapa? Dimerdekakan daripada jahiliyah. Bukan jahiliyah asing, bukan jahiliyah Inggris, jahiliyah Perancis, jahiliyah China dan India. Mekah dibebaskan daripada jahiliyah Arab, sebangsa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia hari ini akan menghukum bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengkhianat bangsa dan tanah air, kerana menyerang bangsa dan tanah airnya sendiri di Mekah. Kaum Arab, bangsa Arab yang dipimpin oleh ayah mertuanya Abu Sufyan adalah pengkhianat. Tidak sekali-kali, kerana bangsanya menganut ajaran jahiliyah, ajaran syaitan, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di masa itu semenanjung tanah Arab, timurnya dijajah oleh Parsi, baratnya dijajah oleh Rom, Mekahnya dijajah oleh jahiliyah Arab, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat untuk membebaskan Mekah daripada jahiliyah bangsanya sendiri. Mekah dibebaskan daripada jahiliyah, kerana kemerdekaan yang sebenar ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemerdekaan selagi tidak mengabdikan diri kepada Allah, selagi sembahyangnya tidak menghadap Allah, selagi syariat dan hukum hakamnya tidak mengikut syariat dan hukum hakam Allah. Tidak dinamakan merdeka dalam arti kata yang sebenar. Kemerdekaan yang dipahami oleh generasi awal Islam, Rubai bin Amir, seorang penglima kecil yang dihantar menjadi utusan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, penglima tertinggi tentera Islam, menghadapi empayar Parsi. Rubai bin Amir dihantar menemui Rustam, penglima tertinggi tentera Parsi. Rustam bertanya Rubai bin Amir, kami tawarkan kepada kamu hadiah yang lumayan, harta benda yang banyak, makanan yang cukup. Mungkin kamu tinggal di padang pasir yang kering kontang, tak cukup makanan. Biarlah kami hantar makanan yang cukup kepada kamu, perbelanjaan yang cukup kepada kamu. Hentilah menyerang kami. Rubai menjawab dengan tegas, Allahu ta'asana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami datang ke sini untuk mengajak sesiapa yang mahu. Kami tidak paksa. Mengajak sesiapa yang mahu, kami tidak memaksa.
daripada mengabdikan diri kepada sesama makhluk, hanya mengabdikan diri kepada Allah sahaja. Daripada agama dan ajaran-ajaran yang zalim, kepada Islam yang adil untuk semua. Daripada kehidupan dunia yang sempit, kepada kehidupan yang luas, daripada dunia sehingga hari akhirat yang kekal abadi. Itulah perjuangan kami. Itulah perjuangan Islam yang wajib disambung oleh umat Islam sehingga hari kiamat. Perjuangan memerdekakan manusia dengan hanya mengabdikan diri kepada Allah. Ketahuilah, umat Islam belum merdeka daripada penjajah Inggris, penjajah Perancis, penjajah Itali, penjajah Komunis, penjajah Cina, Rusia dan lain-lain, selagi mereka tidak melaksanakan Islam di tanah air mereka. Selagi hukum Islam tidak berdaulat, syariat Allah tidak diamalkan semuanya. Selagi syariat Allah tidak diamalkan semuanya, menandakan perjuangan kita belum selesai. Perjuangan untuk menyambung risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum selesai. Puasa mengajar kita menjadi orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Bersedia untuk korbankan diri. Sanggup berlapar, sanggup berdahaga, sanggup letih, sanggup menahan diri menghadapi kesusahan dan kepayahan, meninggalkan nikmat dunia kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kewajipan kita untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi Allah ini. Sekiranya kita dapat melangsungkan kerja ini dengan jiwa Islam yang sebenar, iman yang kukuh, bermakna puasa kita telah berjaya. Sekiranya kita meninggalkan ibadat puasa berhari raya sekadar bersukaria sahaja, lupa daratan, lupa matlamat yang sebenar, bermakna puasa kita telah gagal. Marilah kita melakukan muhasabah diri, diri masing-masing dengan adil dan seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin adib. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وهي orang yang beriman, adakah suka aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang keuntungannya menyelamatkan kamu daripada azab neraka pada hari kiamat, azab neraka yang sangat pedih. Modalnya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad bersungguh dalam menegakkan agama Allah. Itulah yang lebih baik kepada kamu sekiranya kamu mengetahui. Berjihad dengan harta benda dan jiwa raga kamu bagi menegakkan agama Allah, itulah yang baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Keuntungannya lagi, dia mengampunkan dosa-dosa kamu dan dia memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan lagi dia memasukkan kamu dalam syurga Adan yang ada di dalamnya bangunan-bangunan mahligai dan istana yang indah dalam syurga Adan. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan yang lain yang kamu sangat ingin, ya itulah kemenangan yang hampir di dunia. Kamu dapat mengalahkan musuh-musuh kamu di dunia. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman,
jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Laksana mereka menyahut seruan apabila Nabi Isa alaihi salam yang dikepung oleh Raja Herodes dan bala tenteranya untuk membunuhnya. Setelah membunuh Nabi Zakaria dan Yahya, Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya Hawariyin, siapakah di kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong agama Allah bersama denganku? Lalu golongan Hawariyin, sahabat-sahabat yang setia berkata, kamilah orang yang bersedia dan sanggup untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka sebahagian Bani Israel beriman, sebahagian lagi tidak beriman. Akhirnya Allah Ta'ala menjadikan golongan yang beriman itu mendapat kemenangan.